Belajar-mengajar di FKH IPB diawali dengan pelaksanaan kegiatan perkuliahan secara learning atau tatap muka, kemudian pada tahun 2020 dilaksanakan daring learning atau pembelajaran melalui media elektronik, serta hybrid learning yang merupakan kombinasi keduanya. Selanjutnya, praktikum untuk melatih keterampilan dan meningkatkan pemahaman mahasiswa. Praktikum praklinik, beberapa di antaranya adalah histologi, anatomi, fisiologi, dan bakteriologi. Praktikum paraklinik, beberapa di antaranya adalah parasitologi, patologi, diagnostik klinik, dan kesehatan masyarakat veteriner. Terakhir, praktikum klinik meliputi kegiatan praktikum program profesi dokter hewan. Di antaranya, mahasiswa melakukan pendalaman keterampilan pada bidang radiologi dan bedah. Praktikum yang dilaksanakan meningkatkan kemampuan mahasiswa dalam diagnosis, pengobatan, dan pencegahan penyakit pada hewan multispesies. Kegiatan praktikum ekstramural juga dilaksanakan mahasiswa program profesi dokter hewan dengan berbagai mitra, bertujuan mengasah keterampilan dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Selanjutnya, disediakan juga berbagai wahana praktik. Rumah Sakit Hewan Pendidikan. Dengan fasilitasnya yang sangat lengkap, pada unit ini, selain untuk pelayanan kesehatan hewan, dilaksanakan juga pelayanan bersifat edukasi untuk mahasiswa program profesi dokter hewan. Veterinary Clinical Skill Center. Mahasiswa dapat berlatih serta mempelajari instrumen-instrumen yang digunakan dalam ruangan bedah. Unit Rehabilitasi Reproduksi. Mahasiswa dapat melaksanakan praktikum, penelitian, serta pelayanan masyarakat di bidang reproduksi dan kebidanan pada multispesies. Unit Pengelola Hewan Laboratorium. Unit ini mendukung kegiatan penelitian mahasiswa, di antaranya penyediaan berbagai hewan coba, kandang hewan, serta mahasiswa dapat berlatih menangani hewan laboratorium. Unit Kajian Pengendalian Hama Pemukiman. Melayani berbagai penelitian dan pengkajian terkait obat atau racun sebagai pengendali hama pemukiman.